Nafsu bahasa Arab. Dia panggil itu nafsu tu kita panggil diri. Diri. Apa diri tu? Kita faham apa diri? Kita faham apa diri tu? Hanya panggil setengah padanya satu perkara yang gaib ni. Bukan kerana ke jasad ni panggil jasad kan? Jasad panggil, badan panggil. Kita panggil apa? Jasad, badan Melayu kita panggil apa? Ni. Tubuh. Dan boleh panggil juga apa lagi? Boleh panggil kerangka. Dengar tak? Kerangka ulang ya? Lupa saya panggil rangkai. Rangkai. Rang. Panggil rangka, rangka. Bagi kita buat rangka-rangka tak? Buat rangka-rangka. Tu. Kerangka. Panggil rangka panggil. Ni rang badan. Kalau tak ada roh, cokoh itu ya ni badan. Tak. Kalau ada roh, boleh bergerak, boleh apa sebab roh masih dia berdiri. Maka hak panggil kata diri, nafs diri. Diri itulah bukan murak badan. Itulah nafsu satu makna dengan roh. Satu makna dengan akal. Yani pada setengah makna. Jadi ayat tu lapan nafsu ni banyak artinya. Ada nafsu artinya darah. Tengok kita mengaji fiqh. Benda yang tidak ada darah yang mengalir tidak menajihkan kalau jatuh dari sesuatu. Kita mengaji lah fiqh dia kata nak. Mala nafsa lahu sa'ilatu. Benda cicak. Benda kabur. Lipah. Dan lalat sebagainya. Iza waqa'an zubab fi ina'i ahadikum lam apa dia fal yang mis apa iza waqa'a apa dia zubabu fi ina'i ahadikum fal yang mis apabila jatuh lalak dalam bekas berjana seorang kamu dalam air begini lalak rup jatuh sini maka dalam hadis suruh fal yang mis suruh selam pergi lalak selam air dalam cawan gelap lalak main rup jatuh. Syarat suruh pergi selam. Sebab kerana lalat dia ada punya dua sayap, satu sayap ada racun. Ada satu sayap lagi sifat penawar. Racun hak dia selar dalam air tu, bila selam pergi Nabi suruh selam, hak balik penawar ni menawarkan racun dia. Jangan kita cuah tahu jangan bazir. Lepas tu ulama ambil pada situ, begitulah lalat dan umpama. Ulama ambil pada situ buat kaedah tiap-tiap binatang. Maksudnya seumpama lalat apa dia? Mala nafsa lahu sa'ilatun atau sa'ilatan. Tiap-tiap barang yang tidak ada nafsa itu cuma mana? Darah. Nafsa mana? Dam. Nafs cuma mana? Darah. Barang menata ia bahasa tidak ada darah yang mengalir. Ternyata nafsun satu makna dia makna darah. Nafsun juga satu makna dia makna tubuh. Tubuh. Dan satu makna lagi tu makna dia roh. Nah tu dia panggil setengah makna nafsu tu satu makna dengan roh. Roh sini panggil apa? Nyawa. Panggil apa? Nyawa leh. Roh panggil. Nafsun panggil. Nyawa. Hak tu diri tu. Hak tu diri tu. Tu diri tu di mana mana roh nyawa. Hak tu juga panggil akal. Satu makna daripadanya. Cuma dia tilik. Tilik panggil akal. Akal tu apa akal? Akal yang yakilu makna menahan. Ni sepuluh arak tu pakai. Tasubai ni. Dia ambil pakai. Panggil apa tu? Tali tu mengikah arak tu pakai. Panggil egal. Egal-egal tu kelima arak daripada iqaf, lip, lam. Baca tu arak belum pada tukar. Iqal. Tapi arak Saudi qaf dipanggil jadi go. Lalu panggil igol. Iqal jadi igol. Pahlajar kita egal. Apa angkolah? Angkolah makna memegang, menahan. Asal juga utuh. Oh, utar dia ikat gitu kan? Pak bos ini. Bila cabut dia kaki utar nak tak mana? Tak tahu ni. Boleh tak tahu ni. Bila ada egar ni,
Subai kan? Angin buku tak ada. Duk menahan ulih. Ni tali. Tali ni mana? Tu mana akalah-akalah. Mana menahan ketuat daripada kerja maksiat sahabat dan akal. Dia panggil akal. Jadi akal panggil, roh panggil, nafsu panggil. Satu makna daripada dia. Maka hal ni panggil apa? Satu perkara yang gaib. Dia panggil juga selagi hati. Dia panggil juga kalbun-kalbun. Panggil juga kepada akal, panggil kalbun. Kita panggil hati. Sebab apa Arab panggil kalbun? Kalbun arti kalabah, balik-balik, balik-balik. Sekali litah gitu, sekali kalabah, kalabah. Sahabat tu dalam hadis ajak, sabit kalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, minta aku kejakkanlah kalbi hati aku. Kalbi pun panggil, roh panggil. Apa dia? Akal panggil. Semua tilik-tilik-tilik. Itu dia. Lepas tu hawa tadi apa tadi? Hawa. Hawa nafsu. Bila ada nafsu tadi, dia ada hawa. Hawa-hawa telah klik pada apa tadi? Mau. Supaya kita ada sifat dengar, kita boleh dengar. Kita ada pelihat mata, kita boleh lihat. Boleh lihat, boleh nampak. Dengan sebab ada basar. Ini pun dengan sebab ada apa dia nafsu tadi, ada jiwa boleh panggil juga. Jiwa. Dia boleh juga. Yang sebab ada itulah. Mau. Mau. Mau tu hawa. Hawa. Mau. Pah mau akal apa? Tadi. Akal suatu panggil kemahuan. Kemahuan. Sudah? Hati ada di kita semua tu. Habis tu kita belajar kemahuan kita. Adakah masalah syarak suruh ataupun syarak larang? Kemahuan kita. Nah, ada enggak? Nak boleh ke semayang? Tak mari di nafsu kita juga. Mau dah. Mau kepada semayang. Mau kepada puasa. Mau kepada zikir. Semua nafsu belakang. Atau mau kepada kemahuan yang disuruh oleh Allah. Ingin kepada maksiat. Mari daripada ada hawa. Mau dah. Mau. Mau nafsu kita tadi. Mau hati tadi. Maka. Maka hak kata hak tak boleh ikut tu hawa mau kepada hanya dilarang. Hak tu hak kata ia merusakkan. Hawa munasabah dengan Arab panggil hawa. Hawan-hawan apa? Hawiya yahwa hawan. Satu lurah lagi hawa yahwi huwiyan. Tu dekat dengan logat petani panggil huwi. Huwi. Ada huwi. Misalnya begini. Orang dia kuat. Orang yang gagah perkasa, dia pegang orang besarnya, huwi dia rebah. Dia panggil ke apa sini? Hawi. Ya dua lorah tu. Hawi panggil. Huwi panggil. Hawi ya yahwa hawan. Nanti pergi kepada hawi. Hawa yahwi huwi ya. Huwi. Orang tadi panggil. Dia ada dua lorah tu. Jadi waktu tu lah. Huwi, hawi. Itu Arab lah kan tu. Kalau pergi Melayu tu, apa hui ni? Berboh. Nama tak? Orang besar dia halus ya. Yang kecil dia dia ni. Pak dia pegang kan. Pum. Ni hui dia. Ni hui dia. Itu hawa. Hawa ni hui kita tu. Dia dah panggil hawa. Jangan dia ikut hawa. Mereka hui yang suruh tak apa. Tengok. Bila dah leperan. Nak orang gagah kan? Dia boleh hubungi orang. Tapi walik kita pakai hawa, nak hubungi hak jalan tak ada suruh. Itu dia. Itu sahabat tu panggil hawa tu. Kalau kita ikut dia, dia merebahkan kita. Waktu wala tattabi'il hawa. Jangan engkau ikut hawa. Kemahuan tu. Karena bila mau ikut kemahuan, kemahuan itu merebahkan. Tiap-tiap kelimah-kelimah kita berpahaya satu-satu dia dia nampak. Nampak jalanannya. Sebab kelimah kita selalu biasa dah sebut semua. Kadang dia tak faham. Tak? Dia ingat biasa gitu. Tiap-tiap satu kita dah faham. Hawa. Habis dalam Arab dia panggil hawa. Ilmail. Cenderung. Mau. Itu dia ada. Abangmu jangan dia ikut kecenderungan tu. Setiap cenderung, setiap mau jadi turut selalu. Periksa dulu. Halal atau tidak? Sebab kata ubat. Ubat ni. Kena periksa dulu. Ubat tu ubat lah.
Tapi ubat ni untuk apa? Kena pergi kenal. Orang kata ubat, ubat selalu. Kena tengok ni. Ubat ni untuk apa? Apa kita penyakit apa ni? Penyakit sikit. Ubat ni untuk, oi tak ada kenong-kenong dengan penyakit kita. Jangan. Walaupun ubat. Ataupun ubat ni untuk ni dah. Tapi cara makan macam mana? Berapa biji? Makan mana cara dia? Berapa masa? Kena tahu cara. Kalau makan tak kena, ubat membahaya. Tak ada kan? Ubat tapi yang membahayakan kita. Ubat. Ini betul-betul tu. Amal. Zikir. Baca Quran. Kalau pada syariat tak panggil kebajikan. Tapi dia guna tak kena, merbahaya. Dah. Ubat tidak nafikan ubat. Guna tak kena jadi merbahaya. Baca Quran kosak ke mana? Zikir kosak nak apa? Tak kena lagu bahaya. Guna tak kena. Ini dah ilmu kita jaga. Itulah dia nah. Itulah bermolat setiap molat masa tu. Nah, dengan hak janji kata jam 10:30 sudah sampai pada tahap. Lepas tu cukuplah dulu